Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, malam ini kita mau bermalam di sini bersama Aidil. Tadi kita cari ikan, alhamdulillah lumayan juga dapatnya. Nanti kita masak ikan, makan ikan dan istirahat teman-teman, karena capek kalau habis cari ikan. Mungkin malamnya nggak banyak aktivitas. Nah, jadi sekarang kita lanjut untuk bersihkan ikan. Aidil lagi bersihkan teman-teman di sana itu. Jadi kita mau lanjut bersihin ikan dan masak ikan. Kita goreng, kita bakar. Setelah itu kita makan malam bersama Aidil. Ini teman-teman, ikan yang kita cari tadi udah kita bersihin sama Aidil dan juga Faris. Sebagian akan kita goreng untuk lauk makan. Ini sebagian lagi mau kita bikin ikan asin. Untuk ikan asinnya, dan tadi banyak yang kita kasih sama Bang Iwan karena kita kesini nggak sama Ibu Oda. Jadi untuk proses pembersihannya butuh waktu, kita juga banyak kerjaan lain teman-teman. Jadi kita ambil bagian aja, bagiannya udah kita kasih ke Bang Iwan untuk dibawa ke desa. Ini mau kita bikin ikan asin. Kalau udah jadi pundang, kita bisa masak pundang di kebun. Jadi kalau untuk pundang teman-teman, ini saya belah kayak gini supaya cepat kering. Ini rata-rata udah saya belah kayak gini, jadi dia cepat kering teman-teman. Jadi malam ini kita kasih garam dulu. Tapi yang ini mau saya bakar tadi, bukan untuk saya di, bukan untuk undang. Dan ada sebagian mau kita bikin bakar juga teman-teman nih. Ini mau kita bakar nanti. Dan bakar. Alhamdulillah dapat lauk. Ini yang kita goreng. Wah, mantap. Kita goreng garing, rasanya kriuk-kriuk. Enak teman-teman ini. Alhamdulillah. Hasil kita sama Aidil tadi. Ini mau bikin api dulu. Baru kita masak, kita bakar. Jadi kalau udah dibakar bisa kita bikin lauk besok. Jadi nih teman-teman. Ini ikan buju, ini ada dapat ikan gabus ya teman-teman. Alhamdulillah, ini ikan buju. Kalau ini silan, silan kalau di sungai kecil namanya ikan daun bulu atau ikan daun bambu, karena dia bentuknya kayak daun bambu teman-teman, panjang-panjang kayak gini. Nggak tahu kalau di tempat kalian. Tapi kalau di sungai besar ini ada bintik-bintik merah, itu namanya silan. Aidil berdua ini. Aidil. Tuh, udah mau tidur-tiduran. Kita nginep teman-teman karena Aidil besok libur, karena di desa kita itu sekarang lagi ada pesta rakyat teman-teman. Kita mau pemilihan kepala daerah. Jadi bagi guru-guru itu banyak yang ada kegiatan ke kabupaten, jadi banyak yang diliburkan. 2 hari Aidil libur. Wah, ikannya mudah-mudahan aja enak ini teman-teman. Hasilnya terlalu besar. Oh, jadi yang kita goreng ini ikannya, sini ada ikan ini, kalau di sini disebut seningan teman-teman. Baung, tapi dia bukan baung, dia kecil-kecil ya, segini itu udah babon. Kalau yang ini ikan seluang. Jadi kalau di sini ini ikan bagus semua teman-teman. Ini bekas asam jawa. Ini ikan seluang, ikan seningan, terus ada anak baung juga. Ini baru anakan baung. Ini bisa membesar kalau yang kayak gini. Tuh. Itu yang kita goreng.
sebentar lagi kita balik dan mateng ini kan teman. Suasana di luar kayak gini tuh suasananya. Masih seperti dulu sih teman-teman suasananya. Dan untuk malam ini saya Aidil dan juga Paris yang nginep di sini. Kalau Bang Iwan karena tadi ada ikannya itu sedikit banyak, dia balik ke desa untuk nyelamatin ikan yang kita dapat tadi, teman-teman. Kalau saya nginep di sini. Ini dukuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan aja dukuh ini bisa berbuah dan bisa kita nikmati. Ini pondok kita. Tapi sayang sekali lighting kita kurang bagus ya teman, karena pencahayaannya menggunakan lampu flash HP aja. Ini teman, gorengan yang pertama ini udah matang kayaknya, udah lumayan garing. Kita angkat, alhamdulillah matang. Masakan yang pertama tuh merah, memang sedikit merah karena kita kasih dengan asam jawa supaya lebih enak. Wow, ini bermantap ini untuk yang kita bikin apa tadi ini? Kita bikin pundang. Ini yang kita goreng aja, panas-panas enak ini. Tuh, Aidil langsung nyicip. Paris cicip deh, Paris. Panas. Kita nyari tadi bareng-bareng teman-teman. Kriuk. Lemaknya nih. Paris ini ideal ya. Panas. Ditahan teman-teman. Ditahan. Panas ya? Nahan panas tuh. Enaknya ikan hasil, kalau di sini disebut belupa teman-teman itu, atau ngubek. Belupa, belebung teman-teman kalau bahasa sini namanya. Cari ikan di air yang udah kekeringan. Sekarang kita mau ngidupin api untuk bikin ikan bakar. Nih teman-teman, kita udah ngidupin api. Setelah itu kita bakar-bakar ikan. Apinya teman-teman udah jadi. Tapi sayang sekali apinya besar. Mau masak air, airnya nggak layak untuk masak teman-teman. Airnya sedikit keruh. Jadi kita butuh cuma butuh arak apa baranya aja. Jadi kita biarin aja dulu setelah dia membara baru kita masak ikannya.
Teman, kita bakar ikan dulu. Ikan bujuk. Ikan bujuk. Ikan gabus. Duh, coba enggak duh. Ikan apa dia? Itu. Tilan. Ikan tilan, ikan tilun. Kita akan bakar ikan bakar. Ikan dasar. Ikan dua bukuluk. Panas tuh, apinya membara, teman. Dulu. Buka dalamnya. Kita masak ikan bakar. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita mau jemur pundang. Ayo. Yang kemarin ikan asin. Asin tadi lah, asin nanti. Dia. Asin masak. Keringnya juga cepat. Sibar di sini namanya kalau di belah kayak gitu, timurnya si taiknya. Ikan. Dia ada ya? Banyak. Kering-kering cepat, mau digoreng. Undang kita. Udah. Jemur. Kita pasang pancang tadi. Tuh. Di depan pondok Pak Di. Di depan pondok enggak tanam lagi banyak ya. Bisa tanam. Bisa tanam jika ada putaran pondok enggak? Olah. Nih olah deh. Ini waktu itu berapa batang? 4 batang berarti 5 batang kan ini setiap pondok ada nogar daripada kosnya oh lemak benuk ah ah lagi nogan pos gak ini boleh mati nangkap ayam Oke, teman-teman, jadi setelah kita tadi jemur pundang,
Lanjut kita mau membabat ini hutan ini. Tuh. Kita mau bersihin. Nah, kita mau tanam kelapa sawit. Jadi ini rencana mau saya panduk-panduk untuk berkebun baru, teman-teman. Jadi kalau belum pernah di buka biasanya sayur-sayurannya subur. Jadi kita mau berkebun di sini nanti. Yang ini. Hah? Kita lanjut membabat, teman-teman. Kita lanjut membabat, bantu Bang Iwan. Dibantu. Terakhir ya, Kak. Yakin terakhir lah, Kak. Kumpul. Ini bakal kita ambil ke sana. Ini bakal kita rumput. Mudah-mudahan teman-teman ini setelah kita babat, kita bakar, tanaman sayurannya subur.
Bibit apa ini, Dil? Mana? Tuh. Aduh, terpleset gua, teman-teman. Sisik ular besar. Nih, besar ini. Kalau yang dalam itu mau kali ya. Raja kobra. Kalau yang di dalam sumur kita tuh nak kalau ularnya. Iya, sumur kita itu ada ular, Bang. Jir. Ya. Panjang-panjang kayak gini, Dil. Buat pagar. Buat apa pagar? Sekali lagi kayu ini bagus. Pastikan buat pagar. Oh, panjang. Tuh, teman-teman. Dil. Pohon apa kak berdua duha ya? Kemutun. Nun. Kita kemutun nun. Benar. Kemutun nun. Nah tebang. Nah dia dulu lah. Tebang lah. Akan nebak bro. Tebang. Eh, mampir dia lakukan juga. Oke. Dia lampu habis, kita juga. Wah, selalu ini. Ya. Kita harus tunggu dulu, ya, Ade. Kita harus tunggu dulu. Nah, yuk, nebang. Nebang lah, Mata tinggal. Siapa? Nah, jangan apa tuh, tamamon. Sejak di kali itu. Ayo, sama siapa? Liter kayaknya. Ini yang mana ini? Ini mau beli ujung sepatu. Bukan dong. Lembut tuh ha. Tak sadar itu jangan tuh bu. Ah, jadi bawa tahu tuh itu. Itu bawa mobil baik.
sih tegangnya tuh banyak nih tuh. Tahu nih, banjir itu kan yang tuh nomor gitu kan. Ada yang mulai. Wow. Alhamdulillah teman, ini tahap pertama. Nah, dapat. Dapat satu apa? Satu sudut. Dapat. Nah, kita lihat. Kepingin cari ikan, jadi kita cari ikan dulu hari ini. Cari ikan. Depannya bisa lanjut babat hingga selesai. Nah, hidupnya.